Hai semua, jumpa lagi dan untuk di video kali ini aku nak ceritakan mengenai peternakan ikan di musim kemarau. Jadi biasa kalau ternak dalam kolam tanah ni dia memang terpengaruh dari air tanah lah. Sama ada bila air tanah kering, air kolam pun akan kering lah. Nah, tapi untuk aku tak ada masalah sebab sekarang ni aku guna air bukit. Dan dekat bawah tapak kolam yang aku buat ni pun memang tanah lembap, memang selalu ada air dan setiap tahunnya dia memang takkan kering lah walaupun di musim kemarau. Untuk tahun-tahun lepas lah, kalau tahun ni memang aku tak tahulah macam mana. Jadi air bukit ni pun tak pernah kering juga walaupun di musim kemarau. Jadi cuma air dia je yang berkurang, kalau kering tu memang tak lah. Jadi sebenarnya kalau aku nak guna air paip pun boleh juga, memandangkan aku tinggal dekat kampung, air tak kena bayar. Sebulan hanya kena bayar RM10 je. Jadi kalau aku nak ambil air paip, aku kena ambil dekat rumah sana, sambungkan paip ke sini. Jadi aku kena keluarkan modal juga 100 meter paip air jadinya. Memandangkan sama modal yang aku perlukan, jadi aku terus ambil air bukit lah. Sebab air bukit ni dia tak ada masalah, kalau hujan ke dia takkan keruh lah. Sebab kalau air sungai dia memang keruh lah. Sebab air kampung ni guna air sungai, kita dah dekat dalam hutan. Jadi ada satu lagi masalah mengenai air bukit ni. Ni dia masalah dia. Jom aku buka. Ini dia. Pagi tadi aku datang, air dah tak ada. Jadi aku buka dekat sini. Tengok ikan ni dah tersangkut kat sini. Ikan ni memang banyak kat sini. Memang selalu dia akan masuk dalam paip lah. Ini dia macam haruan tapi dia bukan haruan. Ini ikan haruan Kedah ke nama dia. Jadi aku ambil dekat air dekat longkang ni, dekat atas. Tengok air pun sudah kurang sebab kemarau. Tapi kalau kering pun memang sini aja yang kering. Ke atas tak akan kering. Sebab aku dah ambil air dua paip dah. Satu paip ke kolam dan satu lagi ini paip. Ini paip aku sambung ke rumah. Ha, ini tengok air bukit dia macam ni lah. Dia keluar daripada tanah. Yang ini air bukit yang ke rumah ni memang kita orang minum lah. Yang ini bukan tadah tapi ditanam. Yang ini ditanam dalam tanah paip ni. Macam ni. Air keluar macam ni aku gali dan letak paip dan tanam. Jadi ini pun air bukit juga. Masalah dia dah tercampur dengan rumah kongsi dekat atas tu. Jadi air ni kotor lah. Aku takkan ambil lah. Ini memang masalah. Dah letak jaring tapi dia masuk lagi. Memang untung lah kalau buat kolam di tepi bukit sebabnya boleh dibuat air mengalir. Jadi air ni aku buat siram pokok juga. Ok, itu saja untuk video kali ini. Jika korang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan butang like dan jangan lupa juga untuk menekan butang subscribe dan kita akan jumpa di video yang akan datang.